Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Ali Fauri Sanjaya. Saya sekarang duduk di kelas 7 atau lebih tepatnya 7B pada sekolah SMP Negeri 20 Kota Bogor. Alhamdulillah kita semua sudah memasuki bulan suci Ramadan ini. Semoga kakak-kakak dan dewan juri selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita dengan cara puasa dalam satu bulan penuh atau tarawih dan juga sholat lima waktu. Itu semua hukumnya wajib dilakukan karena Allah sudah memberikan tugas kepada kita pada bulan suci Ramadan ini. Dan tidak hanya menahan lapar dan haus, bulan suci Ramadan ini juga kita harus menahan emosi atau amarah kita, menjaga bahasa kita dalam berbicara, dan menjaga perbuatan kita saat melakukan sesuatu. Dan bulan suci Ramadan juga kita bisa meminta ampunan kepada Allah untuk dihapus dosa-dosanya yang telah dilakukan di dunia ini. Dan keutamaan dari bulan Ramadan ini yaitu yang pertama, bulan penuh berkah. Kenapa disebut bulan penuh berkah? Karena orang yang berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pahalanya sangat besar bagi seluruh umat Islam. Dan keutamaan yang kedua yaitu malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Malam yang hanya kita bisa temui pada saat bulan suci Ramadan ini. Dan kita bisa menemuinya pada hari ke-10 pada bulan Ramadan. Dan keutamaan yang ketiga, dibukakan di pintu surga dan ditutuplah pintu neraka dan semua syaitan itu disikurung di situ. Dan tidak ada yang bisa mengganggu kita dalam bulan Ramadan ini. Jadi jangan takut saat melewati tempat gelap karena sungguhnya syaitan telah dikurung. Dan iblis, jin, semuanya dikurung dan tidak ada yang bisa mengganggu kita. Dan bulan suci Ramadan ini saya sangatlah senang karena saya sudah menunggunya dari lama untuk menunggu bulan suci ini. Dan ada pula bulan yang sangat spesial bagi umat Islam, yaitu adalah Idul Fitri atau Hari Idul Fitri. Hari itu sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam karena hari itu sangat spesial, khususnya untuk anak-anak seumuran yang masih SD ataupun TK menunggu uang THR. Jadi saya juga tidak sabar untuk menunggu hari istimewa itu karena sesungguhnya saya juga masih kecil cuma ingin menginginkan uangnya juga. Jadi banyak-banyaklah beribadah ataupun berdoa. Kembali lagi tadi kepada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini bisa kita sebut dengan malam spesial, lebih berbeda dari bulan-bulan yang lainnya karena semua doa kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membayar zakat, menyumbangkan sebagian harta kita kepada anak yatim atau santunan yang tidak mampu atau fakir miskin. Dan jangan lupa ketinggalan untuk tadarus satu bulan penuh pada bulan Ramadan ini. Dan tadarus juga memberikan pahala yang sangat besar bagi kita untuk dibacanya. Jadi bulan puasa ini janganlah kalian batal puasa atau makan setengah atau makan saat siang hari. Dan janganlah kamu makan ini pada saat siang hari. Dan tunggulah saat maghrib atau azan maghrib, saatnya berbuka puasa. Dan sebagian orang juga suka berpuasa setengah hari, padahal mereka sudah besar atau balig. Jadi ada beberapa golongan yang tidak wajib untuk berpuasa, yaitu yang pertama,
belum baligh atau belum besar. Yang kedua adalah ibu hamil, karena ibu hamil harus mengonsumsi makanan-makanan agar anaknya sehat selalu di dalam kandungannya. Yang ketiga adalah perempuan yang haid. Perempuan yang haid juga sebenarnya tidak boleh berpuasa. Karena apa? Karena kalau mereka lagi haid, darahnya otomatis akan keluar ya. Karena darah itu sangat najis. Jadi sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan kalau saya berbicara ini sangat patah-patah, mohon dimaklumi juga. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.